kamu gak apa-apa? Maaf, Kenny. Tiga hari ini aku gak tiga hari gak sabar. Iya, buat ketemu Gallardo. Kita coba lagi yuk. Kamu kelihatan capek. Apa perlu pulang dan istirahat dulu? Enggak, aku gak capek sama sekali. Semuanya sempurna. Ya, semuanya gak akan sempurna kalau itu masih ada sampai besok. Oke? Oke. Gak sabar deh buat besok, Kiko. Sediko? Bukannya kamu harus ikut geladi bersih? Gara-gara ini nih. Sejak aku ditunjuk jadi pengalung medali, aku terus-terusan mimpi buruk. Udah tiga hari nih aku takut tidur. Aku mau semuanya sempurna. Oh, jangan terlalu dipikirin. Kalian gak tahu mimpinya kayak apa. Ya udahlah. Kiko, tunggu. Mau kemana? Kita kan selalu ada buat kamu. Ini dia, Dream On. Alat ini bisa nunjukin isi mimpi lewat layar itu. Dream On akan menganalisis mimpimu, jadi kita bisa cari solusinya. Pasti karena mimpinya. Apa tadi? Lihat sendiri kan? Itu yang bikin aku gak tidur tiga hari. Makanan bergizi bisa bikin tidurmu lebih nyenyak. Selanjutnya, aroma terapi. Wangi eksotisnya bisa nenangin pikiranmu. Dan yang paling penting, olahraga. Supaya ototmu lebih rileks. Oke, teman-teman. Di sini tertulis, mimpi seperti itu muncul karena adanya dorongan yang kuat dari dunia nyata. Artinya, Kiko harus bisa ngendaliin rasa cemasnya. Ada 10 tahap mengurangi perasaan cemas. Apa? 10? Coba yuk. Kiko. Hey monster! Gallardo? Aku harus gimana? Ini kan yang kamu mau?
saatnya beraksi. Hai teman-teman. Kiko, kamu kemana aja? Dari rumah kok. Aku bisa ngatasin mimpi burukku. Oh iya, Kenny mana? Sepi banget. Kiko. Apa? Kita sambut Gallardo. Tapi kan? Hey Kiko, maaf ya. Kenny, apa yang terjadi? Tadi pagi aku coba bangunin kamu, tapi kamu malah mengigau dan berteriak. Aku coba segala cara, tapi acara sudah mau mulai. Jadi aku gak punya pilihan. Gallardo. Hey Kiko kan? Harusnya tadi kita ketemu ya. Gallardo? Hai semuanya. Gallardo. Gallardo. Oh, boleh foto sama penyerang terbaik kota Asri?